Objektif MYNIC Strikers tournament ini diadakan adalah untuk mencari bakat-bakat yang akan terpilih ke program reality MYNIC Strikers 2016. Saya berkatakan mungkin orang yang paling veteran lah sini. Saja untuk bersuka-suka untuk berkenalan dengan rakan-rakan bowlers yang datang hari ini. Kita punya tagline pada hari ini di Wang Sebu ini adalah fun and mental game. Kita ada 3 pusingan, 12 orang yang akan masuk ke pusingan akhir. Strikers, are you ready? Kita mulakan MYNIC biasalah. Sedih campur gembira lah sebab enjoy main. Rasa agak kecewa sikit lah sebab tak banyak training kan. Saya tak pernah main bowling. Ini first time dalam sejarah hidup saya. Kita nak happy je. Walaupun longkang kita tetap okay. Are you guys ready? Yeah. Semangat masih macam tadi lagi. Tadi ada 190 orang. Sekarang tinggal 36 orang sahaja yang akan bertarung di pusingan yang kedua. Jom kita mulakan pusingan kedua, MYNIC Strikers! Ada peserta wanita ni, saya tengok dalam pusingan kedua ni first frame dia dapat tadi ada 4 strike berturut-turut. Tapi dah dapat 2 split lah. Good luck tu semua. Sebab semua yang lepas ni semua kira hebat lah. First time tournament. Semua bagus-bagus. I do my best. Finalis untuk MYNIC Strikers di Wang Sebol 1Utama berada di hadapan mata saya. 12 orang finalis yang telah merempuh pelbagai dugaan daripada tengah hari tadi sampailah sekarang. Sudahkah anda bersedia untuk merebut kejuaraan MYNIC Strikers di Wang Sebol 1Utama? Jom kita mulakan MYNIC Strikers finalis! Come on!
saya cuba sedaya upaya saya. Buat yang terbaik. Menang tu 50% je lah. Sebab yang main final pun semua bagus-bagus. Malam ni memang cerah depan dia. 10 orang atau seorang masuk final. Puluhan, tetap puluhan. Jika rezeki berpihak pada saya, saya yakin saya menang. Yang penting is the mental. Saya rasa tipis lah. Sebab dia macam tu. Saya cuba yang terbaik lah. 101. InsyaAllah 100%. Okey, nampaknya dah berakhir sudahlah MYNIC Strikers di Wangsa Bowl 1Utama. Juara kita pada malam ini memenangi wang tunai sebanyak RM1,500 dan juga trofi. Tak lain dan tak bukan adalah peserta 347, Muhammad Sofi. MYNIC Strikers sudah habis. MYNIC Strikers mendapat sambutan yang begitu hebat dari seluruh pemain, dari seluruh perusuk negara. Saya rasa sangat berpuas hati. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang menjayakan program MYNIC Strikers ini. Dan hari ini juga kita dapat banyak bakat-bakat yang boleh diketengahkan dan dipilih untuk program MYNIC Strikers 2016 yang bakal diadakan pada tahun hadapan. MYNIC Strikers best. Jangan lupa lawati www.mynicstrikers.my.